Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Osman Production. Okay, pada malam ni aku akan berkongsi sedikit kepada korang tentang review satu gadget ni yang aku namakan sebagai apa? Phone holder. So, nak tahu lebih lanjut? Jom! Okay, pada malam ni aku akan bagi apa ni satu penerangan lebih lanjut tentang review sebuah gadget ni, iaitu phone holder seperti mana yang korang tahu. Dan apa ni, aku dapatkan benda ni daripada apa, kru aku ataupun kawan aku sendirilah secara lebih rapat. Kalau korang rasa korang boleh nak dapatkan benda gadget macam ni, iaitu phone holder ni, harga murah je, korang boleh DM dekat apa YouTube channel dia kat sini. Lepas ni aku akan promote dia punya YouTube channel dia, walaupun agak sendu sikit. Tapi by the way, kalau untuk business, korang boleh contact je lah dia ni dekat bawah aku punya channel ni. Korang boleh usha-usha lah dia punya link kat sini. So, phone holder ni aku dapatkan daripada dia dalam harga lebih kurang RM18 dia jual kat aku. Tapi by the way, dia punya barang ni agak memang kualiti lebih apa orang cakap, lebih berbaloi juga, sebab benda ni dia mudah kita bawa pergi mana-mana dan dalam masa yang sama ringan lah, sesuai lah untuk kita buat konten yang berkaitan tentang vlogs dan juga apa video yang melibatkan kita pun untuk bercakap secara lebih dekat dengan kamera. So kalau untuk jenis yang macam ni, aku lebih sarankan dia apa, guna memang untuk phone punya lah yang jenis yang macam ni. So nak tahu cara pasang dia, jom tengok. Cara dia mudah je, korang boleh tengok cara aku pasang. Mula-mula korang kena pastikan benda ni putar naik ke atas dulu. And then dia punya stand untuk dia punya letak apa tu, pemegang dia punya phone holder dia. And then korang boleh buat macam ni lah. So pusing-pusing dia punya ni. Dia tak susah mana pun untuk korang yang baru mula nak belajar. Lepas tu korang boleh adjust-adjust sikit lah dia punya bawah tu untuk memastikan dia punya apa pemegang tu agak balance sikit dan stable lah. Sebab benda ni kalau korang pasang, kalau video-video aku yang sebelum ni, aku pernah guna benda ni untuk aku buat vlogs, buat video-video yang berkaitan tentang aku cakap depan camera phone apa semua kan. Kalau korang pasang, aku punya lebih pada vertical punya. And then lepas ni korang perlu adjust lah dia punya apa ni, ni sebelah sikit. And then macam ni lah cara dia punya tu pemasangan dia. Korang boleh tengok kat sini, macam ni. Kalau korang pasang, kalau korang nak aku test pas ni, korang boleh tengok lah dia punya kualiti dia. And then kalau korang nak letak yang ni atas meja, korang kena pastikan korang kena buka dia punya apa, desk dia, ataupun kaki dia punya ni. And then korang kena adjust bawah ni lebih atas sikit, supaya lebih balance lagi lah untuk yang apa, konten yang melibatkan korang bercakap atas apa, meja ke, ataupun korang nak letak kat mana-mana surface yang agak mendata sikit lah korang cakap. Ok, berbalik pada tadi, cara dia kalau misalnya kalau aku akan shoot untuk aku punya apa video vlogs, aku akan buat macam ni lah. Kalau korang perasan, aku selalu buat macam ni apa semua, cara aku shoot untuk diri aku cakap. Dan korang kena pastikan korang betul-betul korang punya format tu dalam bentuk apa, horizontal lah kat sini. And then lepas tu, yang ni memang sesuai lah kalau korang guna untuk video, buat video yang something yang melibat korang travel pergi mana-mana ke, phone holder ni memang bantu lah. At least dia punya apa, kestabilan dia punya rakaman kat sini membantu korang untuk tak susah sangat nak edit dalam korang punya software macam TV Pro ke apa semua ke. So benda tu memudahkan bagi kita lah untuk edit dan juga shooting dalam masa yang sama. So sebab tu kalau korang pasal, aku selalu buat benda ni macam pistol lah kalau korang pasal video-video aku sebelum ni.
And then aku selalu buat video yang kalau korang perasan bilik aku ni, aku ada dua side lah. Satu side yang ni untuk aku buat shoot video yang melibatkan konten apa semua kan. Tapi lepas tu aku ada buat sedikit perubahan dekat aku punya konten. Aku duduk atas apa ni, kursi tu yang korang boleh nampak lighting secara ni dekat apa, secara terang-terang warna biru tu kalau korang perasan. And then ada bahagian pintu kat belakang tu, tu aku duduk atas aku punya kursi dekat bahagian apa, sebelah aku ni, sebelah aku ni ada meja. And then aku gunakan meja tu aku letak aku punya barang, sebab aku boleh buat apa dah, dia punya base dia untuk ni shooting atas meja. So aku tak ada masalah sangat untuk nak buat content. Dalam masa yang sama aku boleh buat editing and then buat kerja lain jugalah. So benda tu memudahkan bagi aku dalam proses aku nak menyiap aku punya tugas-tugas lain dan juga sebagainya. Termasuk aku nak buat video tu dengan lebih cepat. So tu sahaja perkongsian aku malam ni untuk yang apa, content tentang aku punya review gadget ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang channel yang aku cakap tadi, member aku tu ataupun aku punya crew tu, channel ni nama dia Gori Edward. Korang boleh tengok kat sebelah ni nama channel dia. And then lepas tu korang boleh usha-usha lah, walaupun dia tak aktif sangat sebab content dia almost more to berkaitan tentang daily life dia lah, termasuk tentang dia punya buat content tentang serap ni. And then macam untuk apa, gunaan bisnes dia sendiri lah. Tapi korang boleh usha dia channel yang sebelah aku ni untuk lebih lanjut pertanyaan tentang apa, review barang ni. Terutama kalau korang minat untuk mendapatkan apa, phone holder yang jenis macam ni yang memudahkan korang untuk shoot dan buat konten dalam masa yang sama. So, berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.